Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita berjumpa lagi dalam Mapel Matematika. Hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Kita menggunakan media rumah akurat. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Ditambah 3,2 sama dengan berapa? Nah, masih ingat kan? Pecahan desimal ciri-cirinya adalah ada komanya. Bagaimana cara menjumlahkannya? Nah, pada dasarnya koma ini harus diluruskan. Oke, kita lihat dengan menggunakan kartu angka ya. Kita pasangkan kartu angka 2,15. Yang pertama adalah komanya harus diluruskan dulu. Ini adalah kartu koma. Oke, kita pasangkan angkanya 2,15. 2 Oke, 2,15 sudah dipasang. Sekarang 3,2. 3,2. Nah, kalau komanya sudah lurus, sekarang kita jumlahkan biasa. 5 ditambah 0, 5. Kita pasang kartu angka 5. 1 tambah 2 berapa? 3. Oke, kita pasang kartu angka 3. Nah, 2 ditambah 3 adalah 5. Kita pasang kartu angka 5. Nah, hasilnya berapa? 5,35. Mudah kan? Nah, sekarang kita coba yang pengurangan. Caranya juga sama, komanya harus lurus. Jangan lupa itu ya. Kita kerjakan satu contoh soal. Ini yang tadi kita lepaskan dulu ya. Pasang angka 7,5. Dan silakan dikerjakan di rumah. Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.